Pada materi pangkat dan akar kali ini diketahui 5 kurangi 7 pangkat 3 dibagi akar pangkat 3 dari 64. Ditanya hasilnya adalah 15 kurangi 7 pangkat 3 dibagi akar pangkat 3 dari 64. Nah, 15 kurangi 7 itu adalah 8 pangkat 3 dibagi akar pangkat 3 dari 64 itu adalah 4. Nah, 8 pangkat 3 itu hasilnya adalah 512 dibagi 4. 512 dibagi 4 hasilnya adalah 128. Terima kasih.